ini tahun 2024 kan mau ada pemilihan presiden. Abang udah punya jagoan nggak, Bang? Belum. Nah, kan ada banyak nih yang mau dijagoin sama orang-orang nih. Ada yang namanya Anies Baswedan, ada namanya Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil juga, terus ada Bu Risma. Nah, ada ini yang baru lagi nih, Muldoko. Dengar, Bang? Belum. Nah, yang saya sebutin tadi, Abang udah ada yang kecantol nggak kira-kira pilihannya? Abang jualan buah ya, Bang? Iya. Nah, dengan Bang siapa nih? Sidik. Bang Sidik. Udah lama jualan buah? Lumayan lama. Berapa lama? Ada 5 tahun. Oh, 5 tahunan. Di sini? Iya. Oh, iya. Nah, ini buahnya macam-macam nih, Bang. Ini dari mana aja nih buah datangnya? Pasar sih, belanja. Oh, jadi Abang belajar sendiri? Iya. Di pasar mana? Karindo, Kramat Jati. Oh, Kramat Jati. Jadi dari Kramat Jati, Abang langsung jualan di sini nih? Ini Pondok Ranji, Bang, ya? Iya. Oh, iya. Nah, biasanya kalau jualan dari jam berapa, Bang? Dari pagi. Jam berapa tuh? Dari jam 7 sampai jam 8. Jam 7 atau jam 8? Ya. Sampai jam berapa biasanya? Kadang malam sih, sampai malam sekarang. Oh, sampai malam. Tinggal dekat sini? Dekat sini. Oh, iya. Waduh, banyak tuh, Bang. Kilo, Bang. Hah? Kilo? Iya. Tapi bikin Bang dulu. Gede-gede semua ini. Sudah matang ya, Pak. Oh, beli buah, Pak? Beli buah ya, Pak, ya? Pepaya. Oh, pepaya, ya. Satu aja. Nah, asli dari mana, Bang? Hah? Asli dari mana? Cirebon. Oh, Cirebon. Wah, berarti sejak udah 5 tahun ya jualan ya? Iya. Berarti 5 tahun lalu tuh Abang dari Cirebon ke sini? Atau sebelumnya udah ke Jakarta dulu? Sebelumnya sih udah ke Jakarta. Oh, kerja apa tuh sebelumnya, Bang? Kerja di restoran dulu. Oh, di restoran. Di daerah mana? Daerah Kelapa Gading. Nah, terus kenapa bisa tuh 5 tahun lalu dari kerja restoran jadi jualan buah? Ikut sama saudara. Oh, jadi saudara ada yang jualan buah dulu gitu? Iya. Nah, terus Abang ikut? Tuh. Memangnya hasil dari jualan buah lebih bagus dari kerja restoran, Bang? Ya, lebih bagus sih. Oh, bagus ya? Bisa berusaha juga ya? Iya. Tinggal gini aja? Ya. Gak ada lagi? Kosong nih. Belanja lagi. Ini jeruknya berapa sekilo? Ya. 30. Ayo, Bu, beli jeruknya, Bu. Kayaknya jeruknya manis ya, Bu? Manisan saya kali. Ah, ini dia nih. Nah, dengan itu siapa nih? Dengan ibumu. Ibumu? Iya, nah, ibumu. Lagi nyari jeruk, Bu? Iya, lihat ini berapa beli jeruk tuh. Lagi jajan di situ, kebeli jeruk. Oh, iya. Ini berapa beli jeruk? Sama. Jangan cuci pulang. Oh, ya iyalah. Ini kan ngabisin tuh. Coba beli. Udah kasih, Bang. Biar... Dari tadi, Pak, berarti nggak bayar. Iya, itu dia. 20. Buka. Nah, Ibu sering beli buah di sini, Bu? Iya, yeah, kalau jalan-jalan ya mampir aja. Oh iya. Sudah sering berarti beli buah di sini, Bu, ya? 25. Ini udah mau gitu. Benar. 25. Ini lebih enak ini. Goreng. Kok beli jus ya? Mau beli buah di sini. Ini. 20 itu. Wah, itu udah langganan berarti sini, Bu, ya. Sudah sering beli buah di sini, Bu. Langganan. Ya, gitu deh. Tuh, oh, berarti dapat diskon loh sering di sini. Diskon lagi, bonus. Oh. Pembelinya begini. Ya, ya 30 lah. Bonus ya. Jangan. Jangan.
Mau nanggung? Ya, mau nanggung gak suka saya. Berarti buah kesukaan ibu nih, jeruk sama jambu? Iya, jambu mau dicut. Semuanya sih suka. Iya. Cuma kan ya berhubung duitnya biar cukup. Iya. Buah sama apa juga suka, Pak. Oh iya. Nah, ibu. Kayak lagi mangga? Iya. Di rumah ada ini, Bu, tanam pohon buah, Bu? Iya, rumah tanam pohon ya. Iya. Rumahnya ngontrak. Pohon tetangga mungkin ada, Bu? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada buah apa-apa. Oh. Iya. Oh, makanya kita perlu kalau ada kita beli. Iya. Yang jual nggak ada laku dong kalau saya kita beli. Makasih Mas. Iya. Ayo Pak. Ya, Bu, ya. Nah, Bang, udah berkeluarga Bang? Ya. Udah ada anak? Ya, satu. Anak satu tinggal di sini juga. Di kampung? Oh, di Cirebon. Hmm. Cirebonnya di mana? Cirebon perbatasan Kuningan. Oh, perbatasan Kuningan berarti ke selatan ya? Iya. Dari Cirebon ya? Kampungnya apa namanya? Kampung Greget. Oh, Kampung Greget. 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 Tapi masih sering pulang kampung? Pulang kadang, dua bulan sekali. Iya. Tergantung itu sih. Anak udah sekolah? Belum, masih kecil. Masih kecil. Nah, ini sekarang kan lagi pandemi nih, Bang. Ada pengaruhnya nggak sama jualan Abang? Kadang ada pengaruh. Apa pengaruhnya? Ya, sepi. Sepi. Tapi kan kalau buahnya kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, harusnya tambah laku dong, Bang. Kadang-kadang dari itunya sih belanjanya kita juga agak mahal. Oh, harga naik ya? Harga naik, karena jadi kita ngejual musim juga. Musim hujan ini kali? Ya mungkin. Nah, Bang, Abang dari Cirebon kan ada pembangunan apa nggak di sana, Bang? Nggak tahu, nggak sih, saya. Nggak ya? Nggak. Iya. Nah, Bang, ini tahun 2024 kan mau ada pemilihan presiden. Abang udah punya jagoan nggak, Bang? Belum. Nah, kan ada banyak nih yang mau dijagoin sama orang-orang nih. Ada yang namanya Anies Baswedan. Ya. Ada namanya Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil juga. Terus ada Bu Risma. Nah, ada ini yang baru lagi nih, Muldoko. Dengar, Bang? Belum. Nah, yang saya sebutin tadi, Abang udah ada yang kecantol nggak kira-kira pilihannya? Belum itu. Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, terus siapa lagi? Anies Baswedan tuh. Ada nggak yang menurut Abang nih yang Abang jagoin? Tahu belum ya? Oh iya, nggak apa-apa, Bang. Ntar aja kalau itu mah. Nah iya iya, iya deh, Bang. Mudah-mudahan ini dagangannya dilancarkan, rezekinya juga dilancarkan. Nah, saya mau titip pesan nih satu nih, Bang. Ya. Kita sama-sama doain biar negara kita ini selalu aman, ya. Selalu damai. Ya. Biar rakyatnya dimudahkan mencari rezeki, Bang. Ya, nah, makasih, Bang ya. Ya. Yuk.